Halo teman-teman semua, selamat datang di channel WP Mobil. Hehe, lihat di sana teman-teman, kakak menemukan ada banyak sekali mobil-mobil. Haha, lihat ini ada banyak sekali ya, dan berbagai macam jenis mobil keren. Hehe, semuanya berwarna kuning. Wadidaw, ada kereta api keren juga di sini teman. Widi, kereta api yang sangat bagus sekali. Hehe, mari kita coba nyalakan dulu keretanya. Hehe, lihat teman-teman, keretanya berjalan mengitari semua mainan yang ada di sini teman-teman. Hihi. Ayo lanjut kita review satu persatu, ada mobil apa saja ya di sini. Dan kita mulai. Hehe. Lihat, keretanya menabrak sesuatu teman-teman. Wadidaw, lihat ini, keretanya menabrak eskavator yang sedang terparkir di sana. Hehe. Widih, ayo lanjut kita review satu persatu, ada mobil apa saja ya. Dan kita mulai dari yang sebelah sini teman-teman. Wadidaw, di sini ada mobil keren. Ini namanya adalah mobil eskavator. Mobil yang membawa eskavator di belakangnya teman-teman. Widih, mantap sekali ya. Ayo kita masukkan lagi ke dalam sana. Dan lanjut kita lihat yang satu ini. Hai, ya di sini juga ada sebuah mobil yang sangat keren. Hehe, namanya adalah mobil keren ya. Mobil yang membawa kren di atasnya. Wadidaw, mobil keren ini juga disebut juga dengan mobil derek ya teman-teman. Widih, keren, keren, keren. Ayo kita masukkan ke dalam kuadah. Selanjutnya di sini juga ada satu buah mobil konstruksi keren lagi. Wadidaw, namanya adalah mobil molen. Hei, mobil yang membawa molen di belakangnya. Wadidaw, keren sekali ya. Ini termasuk salah satu jenis alat konstruksi loh teman-teman. Hehe, ayo kita masukkan ke dalam sana. Dan berikutnya di sini juga ada satu buah mobil berwarna kuning lagi. Wahai, namanya adalah mobil truk tangki. Mobil truk tangki dari perusahaan Super Truk ya. Wadidaw, keren, keren, keren. Ayo kita letakkan lagi mobilnya di sini ya teman. Dan berikutnya di sini juga ada lagi satu buah mobil truk tangki teman-teman. Hehe, kali ini truk tangkinya sangat besar sekali ya. Dan dari perusahaan Power Liter. Hehehe, mantul, mantul, mantul. Lihat teman-teman, di sini ada namanya juga ya, oil truk. Hai, biasanya mobil oil truk ini dipergunakan untuk membawa bahan bakar ya. Widih, ayo kita masukkan kembali. Dan selanjutnya di sini juga ada lagi satu buah mobil berwarna kuning teman-teman. Widih, ini adalah truk sampah ya, atau mobil pengangkut sampah. Widih, 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 keren sangat, keren sekali. Wahai, mobil truk sampahnya kali ini memiliki bak yang bisa dibuka seperti ini ya. Wihihi, ini memudahkan proses penurunan sampahnya loh ketika sampai ke tempat pengolahan sampah teman-teman. Widih, ayo kita masukkan ke dalam sana. Dan berikutnya di sini juga ada satu buah mobil berwarna kuning. Wadidaw, ini namanya adalah mobil derek ya teman-teman. Mobil yang digunakan untuk menolong mobil yang mengalami insiden kecelakaan. Hehe, keren, keren, keren. Ayo kita masukkan lagi. Dan di sebelah sana ada mobil apa lagi ya ini? Hehe, lihat di sini ada mobil berwarna kuning. Hehe, ini namanya mobil mobil forklift teman-teman. Mobil yang digunakan untuk merapikan atau memereskan barang-barang teman-teman. Biasanya mobil ini bisa kita temukan di pergudangan ataupun di pabrik-pabrik ya. Widih, widih, widih. Ayo kita masukkan kembali. Selanjutnya di sini juga ada satu buah alat konstruksi keren. Lihat di sini ada satu buah mobil berwarna kuning. Namanya adalah mobil stump alias well stump alias road roller. Hehe, keren, keren, keren. Ini digunakan untuk proses perbaikan jalan ya teman-teman. Widih, keren, keren sekali. Ayo kita masukkan kembali ke dalam sana. Dan selanjutnya di sini juga ada satu buah mobil berwarna kuning dan silver teman-teman. Namanya adalah truk pasir. Hai, mobil yang digunakan untuk membawa pasir teman-teman. Widih, keren, keren, keren. Wih, ayo kita masukkan lagi ke dalam sana. Selanjutnya di sana ada satu buah mobil berwarna putih ya teman-teman. Ini namanya adalah mobil derek. Hehe, atau mobil rescue vehicle lagi teman-teman. Hehe, mantul sekali. Kali ini mobil dereknya berwarna putih ya teman. Hehe, mari kita masukkan lagi.
ke dalam sini. Wadidaw, senang sekali rasanya. Kita jadi tahu nama-nama mobil yang ada di sini. Oke, sekian dulu video kakak hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya. Sampai jumpa semuanya.